Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan resmi menerbitkan fitur untuk memberikan perlindungan pada para pengusaha, pekerja maupun stakeholders lainnya dengan nama Norma 100. Ini merupakan fitur untuk mengontrol suatu perusahaan apakah sudah sesuai dengan norma ketenagakerjaan atau tidak. Fitur Norma 100 ini dikembangkan dalam bentuk formulir elektronik berbasis website Siap Kerja yang ada pada situs kemnaker.go.id. Pengembangan metode pengawasan ini dilakukan karena saat ini masih ada gap atau jarak antara pengawas ketenagakerjaan dengan objek pemeriksaan dengan total pengawas ketenagakerjaan yang hanya berjumlah 1.547. Sementara total perusahaan yang ada di Indonesia sekitar 26,7 juta perusahaan. Dirjen Binwas Naker dan K3 Kemnaker, Hayani Rumondang mengatakan, peluncuran Norma 100 merupakan wujud dari pola pengawasan berbasis komunitas yang bertujuan untuk memperluas jangkauan wilayah perlindungan ketenaga kerjaan terhadap pengusaha atau pemberi kerja dan juga para pekerja. Pengembangan Norma 100 juga merupakan upaya nyata untuk mencapai indikator kinerja utama yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020 dan 2020 sampai 2024. Pengembangan desain dan infrastruktur Norma 100 berbasis web sendiri telah dilaksanakan sejak tahun 2022. Sementara Menaker Ida Fauzia mengatakan, perlu untuk meluncurkan fitur Norma 100 sebagai bentuk inovasi dan memberikan kepercayaan pada pengusaha untuk melakukan self-assessment dan tidak perlu takut dalam melakukan pelaporan itu. Norma 100 pelayanan pemeriksaan ini akan sukses kalau mendapatkan dukungan dari teman-teman pengusaha, dukungan dari teman-teman pekerja atau guru. Jangan pernah takut dengan ketentuan ini, norma baru ini, karena sesungguhnya sekali lagi akan memberikan manfaat yang luas baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Fitur pemeriksaan norma ketenagakerjaan berbasis website atau Norma 100 secara resmi saya luncurkan. Direktur Bina Riksa Norma Ketenagakerjaan Binwas Naker dan K3, Yuli Adiratna mengatakan, output dari Norma 100 ini nantinya bisa menjadi output dalam menilai suatu perusahaan. Apakah sudah sesuai dengan norma ketenagakerjaan atau belum? Tentunya, hal ini akan berdampak baik dalam menyambut investasi di masa depan. Dan Yuli juga menegaskan bahwa pengisian Norma 100 juga harus dilakukan oleh para pekerja agar terjadi keseimbangan dalam menilai suatu perusahaan berdasarkan norma ketenagakerjaan. Jadi mari kita bersama-sama mengisi untuk menyampaikan kondisi norma ketenagakerjaannya. Tidak perlu takut, kita pemerintah akan dampingi jika memang belum comply, dan yang bagi yang nanti sudah comply, kita juga akan upayakan adanya semacam apa insentif ataupun reward seperti itu. Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020 sampai dengan 2024 mengembangkan infrastruktur nomor berbasis web sendiri telah dilaksanakan sejak tahun 2022. Jadi pertengahan tahun 2022 sudah memulai untuk mewujudkan metode yang pertama kali akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama dukungan dari seluruh pihak terkait. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.